Dan di sini terlihat ya Jeffrey dan juga Novia yang lagi pada romantis dinner. Kemudian Jeffrey pun menceritakan kepada Novia tentang perasaan hatinya ketika Novia diculik. Ya tentu saja perasaannya pasti nggak karu-karuan ya, sangat takut kehilangan Novia. Kemudian di sini terlihat Brian dan juga semuanya yang ternyata lagi ngintip dinernya Jeffrey dan juga Novia. Dan ternyata di sini Brian sangat penasaran dengan apa yang diobrolin sama mami dan juga dedinya. Sementara itu di sini terlihat ya Jeffrey yang berdiri dan menghampiri Novia. Kemudian Jeffrey pun mendekati Novia dan kemudian Sementara itu di sini Brian yang semakin penasaran, dia pun mendekat ke arah Jeffrey dan juga Novia. Sementara Mama Asti, Mama Astrid dan juga Bik Nung melarangnya. Tetapi kemudian tiba-tiba gedubrak, Brian terjatuh. Waduh, waduh. Dan tentu saja gara-gara Brian terjatuh, semuanya pun berteriak. Jadinya adegan ehem-ehem Jeffrey dan Novia pun gagal. Ya akhirnya Jeffrey gagal ya memberikan ciuman mesra untuk Novia malam ini. Dan tentu saja semuanya pun langsung gagal fokus ya. Jeffrey dan Novia pun akhirnya melihat ke arah suara tadi. Dan ternyata Brian terjatuh. Kemudian Novia pun memanggil Brian. Dan tentu saja Bik Nung kemudian yang lainnya pun merasa gak enak ya. Aduh-aduh ganggu keromantisan Jeffrey dan Novia. Dan tentu saja adegan romantis pun langsung buyar. Kemudian Jeffrey dan Novia pun menatap ke arah Brian yang terjatuh. Sementara itu para mama-mama dan juga Bik Nung minta maaf karena mereka udah ngintip dan dengerin obrolan Jeffrey dan juga Novia. Waduh-waduh kepo banget ya semuanya. Ya vitamin C-nya gagal deh malam ini, gagal maning. Tapi gak apa-apa ya, masih ada hari-hari selanjutnya insyaallah. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nonton terus sinetronku. Terima kasih dan bye-bye.